Okay, jadi hari ini kita akan bermain suatu game baru yang mungkin cukup memikat mataku. Memikat mataku karena aku main game sebelumnya yaitu Ori. Jadi ya ini aku mau coba main game ini yang namanya Hollow Knight. Okay, jadi langsung saja ke dalam gamenya. Are you sure? Yes, of course kita sure. Kalau kalian bisa tebak game ini bukan game RPG tapi petualangan pokoknya. Tapi pastikan ini akan jadi petualangan yang seru, mudah-mudahan saja. Kalau enggak ya sudah lah ya, pokoknya main aja lah. Oke, jadi kita akan coba untuk option selalu. Sebelum kita start game kita harus option dulu. Game. Kita akan bermain Hollow Knight sekarang. Language-nya of course lah Inggris lah. Emang ada apa sih? Enggak wis, enggak jadi. Bahasa apaan itu? Show achievement boleh lah. Audio? Enggak usah, enggak ada apa-apa. Video? Oke. Sudah, biarin saja kalau begitu. Oke, kita start game coba. Kita lihat. Hollow Knight ini game yang cukup membuat slider-nya cukup membuat emosi sepertinya nanti. Jadi mudah-mudahan nggak terlalu emosi lah ya. Brightness-nya udah 100% aja. Ngikut aja. Nggak usah dimenain. Oke. Let's see. In Wales, before they speak your name with reverence and regret for non-cultivated... Apa? Sebelum bisa ngomong, for non-cultivated our savage soul. Jadi, aku dulu sempat main Ori dan ini direkomend. Kalau kita sudah main Ori, ini direkomend. Jadi, sepertinya mirip-mirip. Dan harusnya ceritanya juga bagus. Dan yang penting gambarnya, tekstur background-nya itu cukup attracting sih. Maksudnya, yang bagus banget. Itu aja sih. Jadi kita lihat apakah ini bisa membuat dijadikan gameplay yang bagus juga. Kalau nggak bisa ya sudahlah kita tinggalkan. Kalau seru ya di part 1 ini kalau seru nanti lanjutin terus. Jadi belum janji ya kalau ini akan dibuat Waltrock atau enggak. Oke, kita lihat. Sudah cukup. Introduksinya cukup. Jadi kita akan main Hollow Knight sekarang. Oke, tadi ada sesuatu yang bangkit ya sepertinya ya. Oke. Di tengah-tengah jalan yang berkabut, dia berjalan sendirian seperti di malam minggu ketika kita sendirian ya ini. Ini yang terjadi. Ada lampu kunang-kunang yang tidak indah juga tidak seram juga. Ini matanya ya bagus sih, bagus-bagus gimana gitu. Kenapa pedangnya dia cuma kayak gitu? Itu payung atau pedang? Sebentar, gak ada yang jelasin. Itu payung atau pedang? Oke, belum udah terjun terus meninggal. Oh, meninggal kan? Oh, enggak. Oke, let's see. Kita bisa ngapain sekarang? Tuh, ini gak bisa pakai controller. Kok harus pakai keyboard gitu? Oke, gak apa-apa deh. Oh, ini nyerang. Duh, kiri bisa, kanan bisa. Loh, pusing. Ari Gibson. Siapa lo Ari Gibson? Oke, kita coba ke kanan dulu karena there's always right. Tuh, oke. Gue pikir bisa kena stalaktitnya ini ya. Belum kok sudah jatuh aku. Apa ini? Oh enggak. Kupikir jurang loh. Belum dikasih jurang. Wah, minta emosi beneran tuh. Oke, masih gampang, masih satu hit semua. Nanti lama-lama pasti bikin emosi. Sudah kelihatan game-game kayak gini. Oke, kita lihat bisa enggak lompat ke situ? Bisa. Bisa. Hut. Iya. Iya, ke atas dulu coba. Ini apa? Interact. Bisa diapain? Oh, kurang dekat. Oh, kita itu adalah makhluk yang cukup bagus. Apa ya, cukup tertinggi gitu ya.
Bukan hanya ini, your grace strength marks the most, focus your soul and ini. Collect soul, hold A to focus soul and heal. Oke. Okay. Oh gini. Apa ini? Loh, habis. Oke, okay. Enggak jadi apa itu tadi? Sama aja masihnya. Oke, okay, enggak apa-apa. Cuma info aja sepertinya tadi. Eh. Loh. Apaan tadi? Sepertinya kita tadi dirasuki oleh burung itu tadi. Ini kemana? Eh langsung mati. Gak langsung kurang nyawanya satu ya. Awal-awal sudah kayak gini. Kita lihat. Eh ini masih belum berapa menit di game, kenapa sudah begini? Koin fokus apa fokus? Oh, kalau kita punya sejumlah apa itu meteran itu ya di kiri itu, kita bisa tukar tuh jadi darah ya gitu ya maksudnya ya. Aduh, sebentar ya. Oke, naik dulu ke puncak gunung. Oke, mati kamu. Oh, nggak langsung mati toh memang. Ketukar-tukar sebentar. Oke. Nyerang pakai apaan sih kamu ini? Pakai senjata yang lebih kuat gitu. Hey. Baik sekali. Saya kira sudah mau mati tadi. Ini sebentar. Perlu ancang-ancang. Hey. Ini masih di awal-awal. Oh, kalau putih berarti bisa ditukar ya. Coba. Oh ya benar, kalau bisa putih berarti kita jatuh kena dong. Oke, kita coba. Aku nggak tahu sih arah kemana ini, nggak ada petunjuknya sama sekali. Hanya untukmu. Coba. Keep your witness at the last the eternal kingdom hollowness. Oke, lanjut. Apa ini? Serang. Jangan-jangan lawan bos. Enggak usah deh. Udah, serang. Eh. Game over gitu. Eh. Kok kayaknya tanda-tanda lawan bos ini tapi belum ngapa-ngapain. Hey. Gak bisa lari nih. Third mouth, the fading, dan gak bisa lihat map gitu ya. Coba dulu sebentar ya. Gak bisa loh, optionnya cuma itu aja. Belum ada apa-apa ini. Siapa? Halo. Sepertinya cuma aku yang bisa menyelamat datangkanmu apaan ini. Kota kita sudah cukup sunyi sepertinya. Terus mereka semua hilang. Pergi ke sungai dan ke gua itu ya. Terus sebenarnya di sini ada kingdom yang bagus ya, kerajaan yang bagus, tapi lama-lama sudah hancur dan gara-gara apa? Kekayaan itu oke. Pokoknya dulu ada kota tapi sudah hancur dan tinggal dia aja ya. Oke. Bukan sesuatu yang bagus di dalam itu. Oke, enggak apa-apa. Rest. Jebakan atau enggak ini? Biasanya game kayak gini jebakan. Oh, enggak kok. Jadi kita bisa pulihkan HP di situ ya. Boleh. Apa ini? We will be opening soon. Oh, itu mungkin toko ya. Toko yang dimana kita mungkin bisa upgrade senjata. Ini kok ada koinnya? Siapa tahu dipakai buat upgrade senjata. Eh. Kayak dari tadi kita sudah berapa kali jatuh ya? Nah, gitu dong. Kamu masih, tapi kan masih hidup. Kita ke situ ya, coba ya. Ini nggak ada petunjuk jalannya, Pak. Nggak dikasih petunjuk apa-apa loh kita. Suruh ke East mungkin atau apa? Nggak ada petunjuk sama sekali. Enter, kita coba.
Kita masuk ke mana ini? The Black Egg. Kita coba. Listen. Goa, nudo elemak. Bahasa apaan coba itu? How delightful to meet another traveler. Oke, sangat senang bertemu denganmu. Kamu kecil ya? Wah, body shaming. Tapi kamu cukup kuat kok. Oke. Quirrell. Aku sangat suka dengan tempat yang belum terjelajah kayak gini. Adventurer berarti. Ya, suka berpetualang. Ini ada, kok ada apa? Telur ini apa ya? Apa ya ini? Bisa dibuka nggak? Dan banyak misteri-misteri. Oke, oke. Kita coba serang-serang. Bisa nggak? Oh, ini yang tadi dicerita awal tuh ya, yang ada nyala itu ya tadi ya. Makanya dia sekarang agak hangat. Kita bisa ke sini nggak? Nggak bisa. Ini mungkin nanti ya, kalau kita sudah mengumpulin apa gitu, mungkin jalannya ke sini. Ini belum bisa apa-apa. Oke, oke, oke. Ini nggak ada map atau apa gitu ya? Sungguhan loh, ini nggak dikasih bantuan apa-apa loh. Main langsung main loh, nggak dikasih bantuan apa-apa. Keren. Mati kau, mati kau, mati kau. Mati kau, mati kau, mati kau. Ada. Oke, kita pulihkan HP dulu. Oh, itu kalau penuh bisa buat 3 HP ya, lumayan, lumayan. Ngapain tuh? Wah. Kenapa jatuhnya pas kita lewat? Kenapa nggak dari tadi aja? Oke, ini di mana sih? Dari tadi pemandangannya seperti ini terus. Coba kita lihat ya, di kanan coba. Kanan, kiri. Dari tadi nggak ada petunjuk apa-apa. Oke, siapa ini? Wah, kita kembali di tempat ini dan di atas sepertinya darah kita mungkin sudah pecah satu, itu harus diapain ya itu ya. Coba kita aku mau ke lompat tadi malah nyerang, salah. Coba kita ke kiri deh, kanan tadi bahaya. Aduh. Koinnya hilang semua loh kalau mati. Asik banget. Oke. Makasih game. Jadi ngulang deh. Kok ke bawah terus? Apa ini? Oh, come down to explore these beautiful ruins. Don't mind me. Oke. Okay. Getting lost and finding your way again in the place of the exclusive lucky you and I. Beruntung dari mananya? Oh, dia buat map. Boleh, boleh. Aduh, mahal. Choco, kerek, bis. Oke, dikasih free untung. Terus lihatnya gimana? Enggak, kayaknya belum dikasih tadi. Meninggal. Masuk situ meninggal. Jahat. Oke. Ini hewan apa, wih? Gak bisa diserang. Efeknya detail banget sih, tapi ceting-cetingnya itu bagus. Oke, kita belum menemukan apa-apa di sini yang bisa dilihat sebagai jalan. Lo nggak ada apa-apa. Kita cuma eksplor-eksplor, gak jelas ini sebentar. Kamu hewan apa, wih? Hewan apa, wih? Kok bisa bikin anak? Oke, lanjut ke kiri. Kurang aja.
Oke, kita pulihkan HP dulu. Oke. Kurang ajar. Sep, lompat ke sini, lompat ke situ dan oke, apa ini? Apaan sih, gak jelas. Gak jelas banget. Kira dapat apa gitu kayak nyametin itu. Ternyata gak dapat apa-apa. Gak jelas banget loh. Kita harus lewatin ini lagi. Oke. Sebenarnya kita akan meninggal lagi. Tolong ya. Oh, di situ ada armor. Bagaimana cara ke sana? Tidak bisa. Ya apa itu caranya ke sana ya? Ya sudahlah, itu mungkin untuk nanti ya. Tolong. Nggak ada tempat tidur lagi, rest tadi. Oh, bukan armor ini. Apa ini? Oh, duit. Lumayan duitnya. Duit. Jangan rahasia. Ada apa? Jangan bilang ada musuh. Oke, selama ini belum menemukan apa-apa yang bisa membantu kita. Oh, kita punya cukup uang untuk beli peta. Aku peta. Duit. Aku butuh duit. Bercanda. Eits. Gua diludahin, tidak. Fine. Ulang lagi. Coba kita lompat ke sana. Ada apa ini? Tidak ada apa-apa sepertinya. Di kiri ada itu, di kanan ada itu. Terus kita harus kemana? Ini perlu kunci. Oke, berarti memang harus ke bawah jalannya. Kita coba ke kanan. Jangan, ke kanan mengerikan. Ke kiri aja. Ada, pergi, tolong. Berikan aku kebebasan. Oke, sudah mulai ahli, tapi nanti juga pasti juga mati lagi, nggak apa-apa. Sudah biasa. Ada, gua terjun bebas, masa tahu mau ada itu. Oke, ini hewan apa? Oh, mayat yang tadi ya. Bentar, aku perlu ini. Sini kamu, mati. Sini kamu, woi. Oke, sini kamu, mati juga kamu. Apa ini? Butuhnya. Coba kita kumpulin dari atas lagi deh. Oh, bisa naik toh. Bilang dong dari tadi aku mau ngumpulin duit dulu. Mau beli mapmu deh. Kayaknya butuh deh aku. Apa sih luda-luda itu dari tadi? Hats. Nggak bisa naik. Oke. Sekarang kita punya cukup uang untuk beli map. Kita lihat. Make him noise, kucing. Boleh. Oh, kita pakai tap ya sekarang ya. Chocolate, okay. Kerek this. No. Salim.
Oh, sekarang shopnya udah buka. Kita lihat, kita sekarang ada di bawah sini. Kita perlu ke bawah, agak lebih bawah lagi. Kanan deh, kanan deh. Tadi kiri kan sudah nyelamatin cacing gak jelas itu. Itu uang di atas masih ada gak? Udah gak ada loh. Itu apaan weh? Oh, tempat mati kita tadi ya. Kita melawan jiwa kita sendiri. Oke, paham. Jiwa kita sendiri dilawan ternyata. Oke, koin. Sebentar, pulihkan HP dulu. Oke. Kamu gak usah ngitung itu. Sini, sini kamu. Wei, wei, sini kamu. Sini kamu. Sini, sudah sini. Aduh, aduh, aduh. Ampun, ampun. Ampun, wei, ampun, wei. Sebentar, pulih dulu. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Nah, sini dulu. Sini kamu sekarang. Oke. It's bisa saja kamu. Sini. Nah. Udah gitu doang. Sama gini aja mati tadi. Alah, ternyata gampang. Ternyata gampang, ternyata gampang. Enggak jadi susah ternyata. Lumayan asik, tapi agak bikin emosi juga sih ini. Ini ada duit. Duit. Apa itu? Hut. Blub. Hup. Ada koin di situ. Hup. Sup. Lupa lompat, maaf. Oke. Kita belum menemukan apa-apa di sini. Apa terus yang harus dilakukan? Oke. Apa ini? Gimana kita? Ini bisa nge-save nggak? Nggak bisa loh. Terus nge-save-nya gimana? Gimana? Di tempat itu tadi ya, rest tadi ya. Terus kembaliknya gimana ini? Tolong. Kita coba cari-cari dulu. Kita butuh tempat rest sebenarnya. Itu ta? Kalau ada tanda gitu. Oh ya, ini kembali yang tadi ya. Apaan lu maksudmu? Enggak baik gitu. Loh, kenapa aku? Hey. Kurang ajar. Ini sepertinya. Sepertinya ini tempat tidur. Bukan sepertinya. Itu tah? Ah iya, ini sepertinya tanda-tanda seperti ini. Ah, benar sekali. Oke. Apa ini? Insert geotol machine with the symbol of a stack. Kita coba ya dulu. Apa ini? Apaan? Woi. Sepertinya ini kayak yang untuk transport ke tempat lain. Ya betul. Oke, sampai ke situ dulu aja kita akhiri. Nggak terlalu panjang memang, tapi ini untuk dicoba aja. Kenapa kok aku mau mainin game ini? Tapi kayaknya aku akan bakal lanjutin, tapi aku nggak jelas ya. Aku nggak bisa ceritain banyak, tapi mungkin kalian akan suka dengan petualangan si siapa ini? Kutu Kubrat mungkin. Si Cebol ini ya. Oke. Sampai bertemu di episode setelahnya ini. Oke, bye.